Persib Bandung baru saja menunjuk Luis Mia sebagai pelatih baru mereka untuk menggantikan posisi Robert Albert yang mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Nama Luis Mia memang tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pria asal Spanyol itu pernah menangani timnas Indonesia di tahun 2017. Sebelum melatih Persib, mantan pemain Barcelona dan Real Madrid itu juga pernah melatih timnas Spanyol hingga Real Zaragoza. Maka tak heran jika Luis Mia memiliki pengalaman dalam melatih pemain-pemain Spanyol menjadi pesepak bola top Eropa. Dan berikut adalah daftar pemain top Eropa yang ternyata hasil dari didikan Luis Mia. Juan Mata. Juan Mata Garcia, namanya melambung saat berkarir di Liga Premier Inggris bersama Chelsea. Namun, saat masih berusia muda, Mata pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Spanyol usia 21 asuhan Luis Mia. Polesan Luis Mia telah memberi dampak langsung kepada Juan Mata. Sang pemain mampu mengepakkan sayap karir sepak bolanya lebih lebar lagi dengan membela banyak klub elit Eropa. Sepanjang karirnya, Mata telah meraih berbagai gelar seperti Liga Champions Eropa, UEFA Europa League hingga Piala Dunia antar klub. Ander Herrera. Selain Juan Mata, Ander Herrera juga pernah dilatih oleh tangan dingin Luis Mia saat ia membela timnas Spanyol usia 21 di Piala Eropa usia 21 tahun 2011. Mantan pemain Manchester United itu pun mampu mengembangkan potensinya dan terus menjadi andalan klub-klub Eropa. Selain MU, Herrera juga pernah bermain untuk Real Zaragoza, Athletic Bilbao hingga kini menjadi bagian dari PSG. Cesar Azpilicueta. Kapten The Blues Chelsea, Cesar Azpilicueta, ternyata juga pernah merasakan dilatih oleh Luis Mia. Momen itu terjadi saat Azpilicueta memperkuat timnas Spanyol usia 21. Ia ditempatkan oleh Luis Mia menjadi bek kanan kala membela timnas Spanyol usia 21 pada Piala Eropa usia 21 2011. Kini, pemain 32 tahun itu pun telah menjelma sebagai sosok penting di skuad The Blues dan telah memenangkan banyak gelar bergengsi. Thiago Alcantara. Gelandang kreatif Liverpool, Thiago Alcantara juga pernah dilatih oleh pelatih Persib Bandung Luis Mia di timnas Spanyol usia 21. Mantan pemain Bayern Munchen itu menjadi andalan Mia di lini tengah timnas Spanyol saat berlaga di Piala Eropa usia 21 2011. Berkat tangan dingin Luis Mia, Thiago Alcantara semakin meningkatkan kualitas permainannya hingga dilirik oleh klub-klub elit Eropa. Ia pernah membela Barcelona, Bayern Munchen dan kini menjadi anak asuh Jurgen Klopp di Liverpool. David De Gea. Sama seperti pemain-pemain hebat lainnya, David De Gea juga pernah dilatih Luis Mia saat masih memperkuat timnas Spanyol usia 21. Kiper utama Manchester United itu juga pernah menjadi andalan Mia di bawah mister gawang saat berlaga di Piala Eropa usia 21 2011. Berkat asuhan Luis Mia, David De Gea bisa berada di puncak karir dan menjadi pemain top dunia yang kini bermain untuk Manchester United.